hari mbak capeknya mah. Tiap hari capeknya. Capek fisik, capek mental. Waduh, capek. Iya kalau capek ya tiap hari sih. Like every single day, oh my god. Yang bener disalahin, yang salah dibenerin gitu, itu aduh, tau dong. Ada orang yang ngomongin padahal cuma satu orang, sementara ada 1000 orang yang support tapi cuma satu orang yang ngomong. Kita gampang banget buat ngelihatnya yang satu, udah mesti pikirin yang satu ya, yang pikirinnya 1000 aja. And kalaupun sampai kayak gimana-gimana, kita masih tahu ini orang tahu saya apa enggak. Oh, kalau enggak tahu enggak usah terlalu dipikirin. Kecuali kalau tiba-tiba keluarga saya yang bilang, misalnya tiba-tiba mami saya atau kakak saya, Nes nih lu kayaknya, nah itu baru kita dengar, karena kan artinya mereka tahu saya ya. Dari dulu kan tahu, paling enggak pernah pusingin orang lain. Mungkin karena itu jadi awet muda M. Sebelum ke Bali itu saya udah lama sekali nggak pernah vacation, nggak pernah holiday. Jadi waktu itu teman baik saya bilang, Nes, lu kayaknya like you have to take some time to just go somewhere buat holiday atau kayak gimana. When was the last time you had a holiday? Terus lagi saya mikir, oh ya waktu itu ke Australia, oh ya tapi itu kan keluarga gue ke Australia, gue nggak ikut ya, berarti itu nggak kehitung. Waktu itu aku lagi di LA. Terus kemana ya? Jadi terakhir tuh pas lagi saya ke maybe ke Eropa, dan itu lama banget, udah lama banget. Jadi saya like literally udah berapa tahun gak pernah holiday. Nah akhirnya kemarin saya bilang, you know what, I really need this holiday. Pada akhirnya saya sekitar 8-9 hari di Bali. Jadi that was my first holiday setelah ada kali 5 tahun. Ini 5 tahun. Ngapain saya di villa doang? Udah, yang paling penting mah ada matahari bisa jemur biar hitam. Udah. Jadi enggak maksudnya ada kegiatan, maksudnya pasti sama keluarga ya, gitu, karena keluarga juga ke sana. Dan kita ada kayak family dinner pada saat lagi Natal, terus pada saat lagi New Year's Eve-nya juga bareng sama keluarga, tapi enggak ada yang aneh-aneh. Udah kita, saya tuh orangnya enggak suka kemana-mana, udah di rumah aja. Berarti holiday-nya kemana? Like literally di Bali kan memang, cuman kan villanya kan enak gitu loh, villanya enak banget, jadi ya nggak perlu kemana-mana, udah di situ semua. Saya sekalian datang ya, sekalian bawa bukti-bukti yang lebih menguatkan lagi itu. Karena memang di sini bukan masuknya ITE juga, masuknya juga ada pengancaman melalui ITE. Melalui ITE tetap 45 nya nanti kita masukkan. Iya. Jadi ada beberapa akun yang dilaporkan dari Facebook dan Instagram ya, Pak. Ya. Dari satu pemilik account, dan dia paling galak, paling ngeri, mau perutnya Bertrand.
kalau lu nggak mau disenggol jangan nyenggol gitu. Nah sekarang lu udah nyenggol anak usianya di bawah umur, di mana under management Bertrand itu kuasa hukumnya ada di Bang Minola ya. Jadi dibilang oh Bertrand mah penyanyi ini, ya orang saya didik anak ini untuk menjadi orang yang profesional, jadi secara manajemen dia secara legalnya juga kuat. Ya saya bahas lagi ke pengacaranya, nih Bang, ada yang terjadi dengan artisnya gitu, ya saya lapor lagi gitu. Kita ketemunya di kantor polisi aja lah, yang ketemu di tempat lain ya kan. Kita ketemu tempat lain, ada kamera-kamera candid ya, ntar jadi uploadan orang-orang lain lagi. Tapi buat saya sudah ada masuk di jalur hukum, kita warga negara yang baik ya ikutin aturan yang sudah ada aja. Ya. Kalau penyidik masih menganggap ada keterangan yang masih diperlukan dari Ruben, penyidik akan panggil. Ya. Tapi kalau setelah ini kita tadi belum bicara dengan penyidik, kira-kira siapa yang mau dipanggil lagi ya, tapi mungkin kepada pemilik-pemilik akunnya mungkin sudah mulai akan dipilih-pilih siapa yang akan dipanggil terlebih dahulu. Saya udah pernah ketemu juga, ada yang udah pernah ketemu yang ini, ya saya juga nggak pukul dia, saya nggak apa-apain dia, saya cuma jelas, saya cuma tanya motifnya apa, ya semuanya sama, rasa ketidaktahuan dia tentang seseorang itu, cuman saya sambut baik aja, etikat baiknya dia datang ke tempat saya dan saya juga nggak mengupload ke teman-teman atau di sosial media saya pertemuan saya dengan dia gitu. Kalau yang ketemu saya yang udah gede-gede, iya kalau proses hukum kan, kalau maafan kan kita sudah maafan dari mulut, tapi kalau hukum kan semua ada aturannya. Saya juga sedih kalau harus berbohong sebenarnya sama anak, tapi saya nggak akan mungkin ngomong sama anak saya ke kantor polisi. Ya saya bilang saya bohong. Dan jadi orang bohong itu nggak boleh. Dan tapi saya terpaksa, saya rasa boleh ya Bang, kalau kita sebagai orang tua bohong itu saya punya alasannya. Itu kan dia operasi pengecilan perut ya, pengecilan lambung sorry. Dengan kondisi saya yang ada gejala diabetes, umur di atas 40, bisa nggak sih melakukan hal yang sama gitu? Kalau bisa dan kalau ada yang mau mensponsori istilahnya ya saya mau banget tuh seperti itu. Ya kan dengar kabar kalau untuk operasi yang lambung ya, operasi lambung itu kan biayanya cukup besar gitu. Istilahnya ya kalau memang ada yang mau sponsorin saya dengan senang hati, namun harus sebaiknya di ini dulu kali ya, cek general dulu ya, bisa atau tidak, karena kalau nggak bisa dengan kondisi tubuhnya tadi saya bilang ada gejala diabetes itu nggak aman, ya saya nggak mau dipaksain. Pokoknya Arya tadi tuh jadi inspirasi saya juga gitu. Dia bisa, dia berarti lebih dari saya 190 ya kan. Saya 160 aja juga udah mengalami kendala-kendala secara fisik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.